Kejayaan dalam hidup ini, dan untuk mempertahankannya lebih sulit lagi karena banyak yang dengki serta iri hati. Bagi mereka yang benci tak akan berhenti. Berbagai cara dilakukan asal saja yang benci tak percaya lagi. Apapun yang akan terjadi dia tak peduli. Keluarga,
ikatan dengan umat, ikatan dengan semuanya. Tapi satu hal jangan lupa, kita manusia yang cuma bisa berencana serta berusaha. Tuhanlah yang memutuskan segala urusan, dialah yang memuliakan atau menghinakan. Bagi teman yang sedang jaya, maka waspadalah. Usulmu selalu berusaha untuk menghancurkan, namun jangan kau hiraukan, itulah cobaan. Teruskanlah perjuangan pada jalan Tuhan.